Yo bro, kembali lagi bersama gue Aldi Kurniawan. Kali ini gue akan bermain game Android atau game PC. Kita pakai emulator Multi Memu. Kita akan bermain game Captain Tsubasa Zero. Ini game Captain Tsubasa terbaru nih di Android. Nah, ini dia gamenya nih. Sebentar, di sini gue menggunakan Memu karena Memu lebih enteng daripada BlueStacks ataupun Nox. Memo tuh udah kalau HP Android itu ini ke HP tipe Samsung S, kalau Nox sama BlueStacks itu masih Samsung J lah. Ini dia lagi download tuh, bentar nih biar nggak ngeganggu. Lagi download Firefox Android Beta deh. Download apa lagi nih? Facebook Lite. Wah, harusnya ini gue bentar ya, gue setting dulu biar nggak download sendiri. Wow, setting, auto update, gue ganti dulu ya berarti ya, done, back, ini deh gamenya, dan sebasa kita mulai. Captain Tsubasa Zero, shoot, Hinako shoot, version 107 IDGCIF, kalau yang mau download juga bisa cari aja langsung di Android Captain Tsubasa Zero. Kalau gue downloadnya menggunakan ku apa lupa gue namanya. Nah, ini tipsnya langsung aja sebelum nunggu loading. Ini tipsnya, ada yang ngerti nggak? Kalau nggak ngerti gue terjemahin, asik. Oh, lupa gue di full screen aja, skip dulu. Yes, skip. Wah, gue udah dapet 50 bola. Oke, kita langsung main nih. Tsubasa, aku pakai Tsubasa berarti. Loading bentar. Oh, ini pakai bayas ini lagi pertemuan pertama berarti nih. Ini kayaknya seri Captain Tsubasa 2018 dari awal nih. Sekalian nunggu Captain Tsubasa juga nih, seru nih mainnya. Oh, game-nya kayak game apa ya ini? Lu ngoper sendiri sih. Anego. Iya, udah tahu Anego. Iya, udah tahu. Iya, ngerti. Oh, ini otomatis nih. Gue kagak bisa ngendarain. Full otomatis. Gila hebat Makamasi jalan pacaran. Gue kagak bisa ngendarain, bener-bener gak bisa ngendarain ini. Ini full otomatik dari gamenya langsung. Cuma ada speaker dong. Pelanggaran. Kiper gue Morizaki. Hebat dong. Wah, gila dia. Lagi bertarung. Oke, PS2 nih bertarungnya. Sah, asik. Apa nih? Apa nih? Oh, ini suruh combo kita. Combo shift attack. Oh, ini benar-benar otomatis, kita cuma bisa ngeklik combo atau nge-shoot mungkin ya. Shizaki, hebat Shizaki. 4 combo. Tsubasa. Gila. Goal bro, 1-0. Cuma ini kameranya dari kamera belakang ya. Kalau itu biasa kalau game-game lainnya kamera samping. Game Tsubasa Tsubasa PS2 sih contohnya. Enggak Tsubasa PS1. Kalau Tsubasa PS1 kan di samping kita nguasain full semuanya. Kalau ini kayak Tsubasa PS2 lah. Level up semua nih. Ini pemain-pemainnya nih. Ini mirip nih kok. Ini siapa yang kacamata? Shizaki, Tsubasa. Ini gue gak kenal lagi. Gue suruh ambil apa nih? Skip tiket aja ya. Oh, level 2 bang. Apa nih? Pakai.
dapat bola emas. Wah, Kobayashi gue dapat nih. Ini sih bisa dapat karakter apa gimana ya? Kita cuma bisa apa tuh, mencet-mencet skip-skipnya doang. Oke. Coba gunain lagi. Bola emas lagi. Mumpung ada bola emasnya lagi. Ini siapa nih, Morizaki? Bintang 2 Morizaki. Dengan tadi Wakabayashi gua. Dah. Gak usah lah, gak usah tuker lah. Kayak tuker deh. Tadi aja Wakabayashi bagus. Lain aja deh Wakabayashi. Kita skip langsung. Oke lah. Oke. Poin gue bolanya ada 100.000 ternyata. Gue dapet 200. Apa nih? Gue dapet 200 lagi. Hai kore. Gue dapet 3.800. Aneh gue. Kemana nih? Gue bertohong gue. Sini enaknya ada apa tuh petunjuknya ya, walaupun lu sedikit gak ngerti kan, pasti kan bahasa Jepang bingung lo pasti. Oh, level 3 gua milih sepatu tadi berarti ya. Mana nih Jizaki Yuga Kojiro ya, nego gue tau, nego sini. Oh, mulai lagi nih kayaknya nih. Tung upgrade skillnya sebelah sana. Oh iya benar, upgrade tuh. Oh, kan level up gua. Ya, Tayo. Tayo mah di film sebelah, bro. Mulai. Oh, sebelah sana lagi. Oh, enggak nih, ngapain nih? Oh, naikin bintang. Oh, jadi level 3. Bintang 2. Ini sih emang kayaknya ngambil dari seri 2018 sih, ini mirip banget tuh animenya. Apa itu face-face-nya, grafik-grafiknya itu ya kan dari seri 2018 nih videonya nih. Buat yang pecinta game Captain Tsubasa nih, harus dimainin nih pokoknya nih. Jizaki, oh ini yang lagi ke tempat latihan. Sama nih skenarionya tuh. Sebahasa tentang bola dari ujung. Nah, ini dia nih, dari ujung sini yang sampai ke kiper Wakabayashi buat nantang. Sama banget persis pas lagi di seri 2018 nih. Kan? Tuh. Sama banget. Ini sebahasa Ozora. Nah, di sini dia ketemu di bis nih. Oh, dapat lagi kita tap screen. Mana kita bertanding lagi dong? Masa nggak bertanding sih? Oh, ini apa nih? Jizaki. Jizaki bisa di level up juga. Cie, Jizaki level up, man. Don. Level up. Ini dapat bintang 3. Curang, lu game Tsubasa gue bintang 2. 75% tadi gue di statusnya, bro. Udah kurang abis. Level up siapa nih? Tsubasa. Plus. Lah kok. Lah. 3. Oh, ada biayanya tadi, Pego. Wah, 3 kekuatan jadi 1. Wah, level 3, level 4, level 5, level 6, level
7, 8, 9. Oh, 9 doang. Berarti satu kartu 3 level ya. Tadi aku banyak banget kartu kartunya, bentar ya. Gak bisa. Nah, gue lawan Wakabayashi nih kayaknya nih. Lawan timnya Wakabayashi, yang tim B Wakabayashi. Yang gue sendiri lawan rame-rame. Ini di episode 2 nih kayaknya. Jadi masuk ke episode 2. Balik ke Prince Basa. Nah, tapi di sini gue rame-rame ya. Kalau di film gue sendirian. Lawan siapa tuh? Ini benar-benar full automatic. Gue gak bisa ngendarain. Gue cuma bisa mencet tombol combo yang ada tulisan 3 nih. Atau ini bisa dipercepat. Gak seru ya kalau dipercepat ya. Ya, dioper kepada siapa nih? Gue gak kenal. Gue gak kenal lagi. Izizaki. Oh, bukan-bukan. Bukan lah. Bukan. Wuh. Oper dia lagi ngumpan. Ya, ngumpan ke belakang. Gimana nih? Ya, ya. Dikepleset. Out, bro. Ini combo 3 ada nih. Aneh gue sudah free Tsubasa. Tuh. Wah, Izizaki. Siapa yang kacamata? Gue lupa namanya. Combo 4. Bentar lagi ya. Match attack. Tangkap Morizaki. Morizaki bukan skipper. Oh iya, Morizaki. Masa gitu ya untuk Tiang? Yah, iyalah babak. Pertama habis. Sebentar banget, jalan. Oke, langsung aja mulai. Gue pakai combo 5 nih, ntar kayak tadi ya. Ya langsung gue. Kok gue pindah gawang ya? Gila gue diselang tuh. Wah! Gol! Ngaco. Masa gue kalah? Yalah gue langsung pakai combo 4 lah ya. Combo set. Boom! 2 combo. Set lewat bro. 3 combo. Tsubasa. Ya Allah. Izizaki. Match attack. Goal. Kemarin gak berkutik menang Izizaki. Hebat juga deh si Izizaki. Hebat dia. Match attack. Kita cuma nontonin dong ini. Full. Gimana ya? Full apa itu? Automatic emang bener. Ya, doper kepada musuh. Musuh mengoper kepada musuh juga. Wow, peran yang baik. Set, wow, dapat dijago nih kalau sliding tackle. Kalau match attacknya, match attack gue menang, itu gue 6. Gue selang, gue combo lagi nih. Combo set. Set, wah hemat dong. Kali ini Tsubasa dong. 2. 3 combo. Oh, langsung Tsubasa. Go. Tsubasa, bro. Itu kipernya bukan Wakabayashi sih, jadi kelihatan. Cuma gue diserang mulu sama siapa ini, kesebelasan apa ya? Dan kapsul lawan siapa ya? Kesebelasan Wakabayashi yang hebat. Sutetsu. Oh gila, dia bisa terbang. Ambil di Shizaki, iya pelanggaran. Menang bro, kita menang 2-1 bro. Tap screen. Oh, dapat bintang 5. 30 lumayan. Di sisa aku naik dapat 10. Eden. Dapat bola sama apa lagi?
Coba sih gue baru dapet 2, masa tadi gue dapet 9 ya. Apa nih? Oh yang zigzag. Ini udah bisa yang zigzag. Selebrasi, selebrasi, cerita selebrasi. Pengaturan selebrasi. Oh, tekan nambahnya banyak banget. 1140 gua banding 1805. Jauh banget. Mana ke atas ke sini? Oh, balik lagi sini. Yang 10 terakhir. Yesus. Shoran shoot. Torangle shoot. Kalau ilmu yang lang beloknya. Tuh dangga. Tuh dangga sih. Tuh tak uset. Nambah nih. Banyak banget. 480 plus 22075. Sebasa. Sebenernya 6000. Buat lawan aku kebayasan nih kayaknya gue nih. Ngesep gimana ya ngesep nih? Bisa disiap apa? Siap otomatis ya. Seru nih buat yang pecinta anime Captain Tsubasa, harus dicoba nih game. Game Captain Tsubasa Zero Android bisa download di Play Store. Entar ya bisa download di Play Store atau enggak. Gue downloadnya di Voodoo ya, di Voodoo. Voodoo apa Kufu ya? Kudu ya, gak tau. Gue lupa namanya apaan itu. Kok gue lawan Tsubasa lawan Tsubasa? Masa gue Tsubasa lawan Tsubasa? Nankatsu lawan Nankatsu. Ya kan? Masa Nankatsu lawan Nankatsu? Sah, gak apa-apa lah. Tsubasa gue Tsubasa asli. Tsubasa Tsubasa palsu. Ayo Shizaki. Shizaki cuma di 2018 nih Shizaki jadi penyerang. Tapi ntar sih jadi gelandang. Untung gak gue Shizaki sak. Ini loh hebat loh Shizaki. Open kepada Tsubasa. Oh, gol nih kayaknya nih. Gol. Gol. Gol, gol. Oh, hebat nih kepada Morizaki. Nggak masuk, saudara-saudara. Diumpan langsung ke belakang. Cuma, enggak, umpan ke depan. Gol. Ini berasa kayak gue lagi nonton komputer ya. Apa lagi nonton anime Captain Tsubasa nya sih. Anggap aja nih lagi nonton anime Captain Tsubasa nya. Diumpan ke sayap kiri. Sayap kiri mengoper ke tengah. Ya diterima oleh yang kacamata gak tahu namanya. Wah hebat kipernya. Tsubasa, Tsubasa. Dengan jarak jauh Tsubasa. Tuh Rangga Suto ta. Udah masuk ini mah. Dari jauh. Ini gak masuk itu udah usia. Combo 4 tuh. Satu combo. Leperkan kepada pemain tengah. Digocek saja bom. Sung, sung. Eh enggak. Ketiga leper ke sayap kiri. Lompat ke tengah kepada Kapten Tsubasa. Ya, ilmunya masih sundulanmu ya. Ku kita cipan apa saudara kalau lagi ilmu PS2 nya tuh. Ilmu gabungan pasti sundulan. Ya, babak pertama telah usai. Lanjut ke babak kedua. Kita langsung aja kita percepat ya. Biar durasi waktunya nggak lama. Kali dua aja ya. Match up. Ini hebat ya. Out dong bro. Throw in this. Loper ke kanan. Ya match up lagi. Match up. Bukan match up. Hebat banget. Kita combo 4 bro. Combo 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 lagi. Combo lagi. Dapat combo. Dapat combo. Ya combo nya kurang habis. Udah menang 2-0.
Tsubasa lawan Tsubasa, kita akhiri dengan kemenangan oleh Kapten Tsubasa asli, bro. Si Sasuke naik level mulu. Dapet Tsubasa kok. Gimana nih? Nah, oke, cukup sekian video game dari gua. Ini pokoknya game recommended banget buat pecinta anime Kapten Tsubasa. Oh iya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video paling update dari gua, Aldi Kurniawan. Jangan lupa like dan komen juga untuk rekomendasi game-game yang lainnya. Oke, terima kasih.